silakan duduk, ya kan? Merah mukanya kan? Tenang, ini bikin malu atlet, ya kan? Bikin malu maksudnya bikin malu tersipu-sipu, bukan bikin malu-maluin ya. Oh ternyata lo gitu. Nah ini ceritain sama Coach Cherry. Ya ampun, ternyata lo batuk aja anak-anak junior lo pada duduk ya. Baru tahu kita. Apa kabar? Baik. Tahu gak tadi diomongin? Kebiasa kan? Kalau host lain pasti kan nanya bagaimana prestasi. Gue mah enggak, kelakuan gimana sih kalau di sana gitu. Kalau pertanyaan saya mah gimana nih? Tahun ketiga nih katanya buat kami dan juga coach ini tahun pertama nih. Mau dikontrak juga? Gimana? Ajak-ajak dong. Sama Warung Steak ini tahun ketiga. Kita awali dulu dengan inilah dari lo berdua gitu loh. Kok bisa kawin gitu ya? Antara Warung Steaknya juga milik kalian sampai tahun ketiga. Kalian juga berarti happy dengan Warung Steak ini. Apa yang mau disampaikan? Ya, sama ya kayak tadi berdua ya, mirip ya, kan ini kayaknya yang itu, ini kayaknya yang ini, sama gitu. Sama banget. Silakan Mas. Bener sama ya. Terus iya Mbak, silakan ya. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih ya, ya untuk Warung Steak sudah mensupport kami ini tahun ketiga ya. Semoga juga bisa-bisa apa, selalu bisa memberikan hasil yang terbaik di turnamen. Singkat. Bagi-bagi. Oh bagi-bagi. Iya singkat. Biasa tanda tangannya kan baru ntar. Pintar banget. Abis tanda tangan baru panjang ntar ngomongnya. Ya mungkin saya juga mengucapkan terima kasih buat Warung Steak. Ini udah apa selama ini sudah support kita. Jadi nggak gampang juga ya kalau kita apa pemain profesional, nggak gampang juga dari sponsor dan apa kebetulan Warung Steak sangat support kita selama ini udah 3 tahun, bersyukur banget sih. Oke, singkat juga ya. Lo tau nggak atlet kalau jawabannya singkat bikin susah kita. Mikir lagi gue nanya apa lagi ya jawabannya singkat banget. Tadi Coach Eri bilang kalian tuh icon. Dan sebenarnya banyak yang juga ingin mensponsori kalian, tapi kan pilihan juga ke Warung Steak ini udah tahun ketiga. Emang berapa banyak sih sponsor lo yang udah dapetin? Banyak ya? Endra nih. Oh, manager? Belum lah. Ah, salah aja. Berapa? Belum gak? Hah? Katanya sampai 2030 juga udah full. Mungkin di brand media. Saya buat yang udah pensiunnya tuh yang udah gak jauh. Waduh, berarti emang masih apa ya, dukungan tuh masih banyak ke kalian gitu loh. Dan juga bukan cuma sponsor tapi juga ini badminton lover semuanya di sini hujan-hujanan, semuanya memang mensupport kalian tuh luar biasa sekali. Profesional, disiplin, terus juga katanya juga saling pengertian gitu. Emang segitunya kalian saling pengertian satu dengan yang lain? Kalian pada kalau tur gitu nggak bareng kan kamarnya? Oh, nggak ada ongkos ya? Harus bareng ya? Maaf ya, kalau saya nanyanya jujur-jujuran aja. Jadi memang bareng. Lah terus misalnya bini video call nih di hotel, yang sebelah dengerin. Ih, halo, lu dengerin gitu? Ih, karena privasinya banget. Kok ini sih? Kan dari muda lagi. Enggak, dari muda udah diceritain tadi lu kayak gitu. Oh jadi emang di tour juga bareng dan sebagainya. Membangun chemistry itu apa ya yang membuat ini? Apa karena emang ya daripada ntar gua kagak main kan? Apa emang seperti apa? Ini kan dua karakter yang berbeda gitu. Ya komunikasi sih. Enggak, katanya suka diem-diem kan kok. Batinnya jalan. Oh, berarti. Gak usah ngomong apa, gak tau gue itu. Menurut Mas, emang bener? Juga ya? Karena lo gue jadi gerah nih. Baru kali ini gue dikerjain atlet. Coba kok sekarang gue tanya, ini lagi gimana moodnya? Lagi bagus. Kenapa?
lagi jelek, kita kan tes nih, bener gak sih? Kalau lagi jelek gimana? Iya. Kaget kan, harusnya nanya beginian. Iya, kita emang paling seneng ngulik pribadi rumah tangga. Kalau lagi jelek, mas, ini si Baba ini gimana? Orangnya, ibunya. Oh, gak pernah ya? Hidupnya ini terus ya? Happy terus ya? Oh, positif. Kalau lagi gak menang lah. Kalau lagi main gak menang gitu, tetap normal aja. Ya normal aja ya, wajar lah kalau diem sedikit, saya juga gitu. Diem sedikit. Habis itu happy lagi, karena menang lagi. Kalau ini, kalau lagi ngamuk, gimana biasanya? Sama nih, lipat baju kayaknya. Apa? Lipat baju. Lipat baju? Oh gitu? Ya tuh, ketahuan. Rapi-rapi. Oh malah kalau dia rapi-rapi tuh lagi bempet ya? Oh. Kalau lagi happy berantakan? Hah? Oh kalau lagi happy malah dibiarin aja? Ya ampun, lucu ya berdua ya. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Dan ternyata kan, ini masih masalah rumah tangga dulu ya, ya. Dan ternyata kan pertemanan gak cuma sama kalian berdua kan, sampai family juga seperti itu gitu, bahkan akrab banget gitu. Itu kan contoh yang bagus juga buat pebulu tangkis lain yang juga lebih junior gitu ya, buat memberikan contoh seperti itu. Itu emang diset? Apa emang karena ya jadi berdua mau gak mau ya bawa keluarga juga, jadi kompak juga, atau bagaimana gitu? Ya enggak sih, emang bukan settingan sih. Bukan ya? Sekarang hidup ini sekarang banyak settingan. Kalau itu bukan ya? Bukan. Karena terpaksa. Cuma udah bisa bener-bener akrab gitu. Emang apa, istri-istri kan kadang suka arisan. Oh. Iya bukan. Oke, okay. Arisannya arisan khusus pebadminton ya? Ya. Wih, ikut WhatsApp grupnya nggak? Ikut WhatsApp grupnya? Enggak lah. Oh enggak, itu urusan istri ya. Oh jadi akrabnya di situ kan? Kalau di bola luar negeri kan ada wax, ya kan? Itu kan emang pasangan-pasangannya pemain bola gitu loh. Di bulu tangkis juga kompak ya? Ya lumayan kompak sih. Oh gitu. Jadi kalau ada pertandingan mereka suka janjian sih mau nonton bareng segala macam. Oh, nggak pernah saling ngerumpi itu? Nggak pernah saling ngerumpi itu? Ya. Ya kan kadang-kadang suka akhirnya bertanding terus ketemu di grup kan, hari ini laki lu main nih sama laki gue, ih laki gue kan betisnya lagi kena gitu lu, tega banget pokoknya ya, kita gak pernah tahu tuh urusan mereka. Iya ya, pokoknya di lapangan mau tahu masing-masing aja ya. 2023 nih guys, gimana nih dengan Warung Steak juga bersupport, saya dengar juga 12 sponsor lain sudah siap memberikan support, satu produsen alat olahraga udah siap untuk sampai ke Olimpiade 2035, ya ini kan hebat sekali ini gitu loh. Ini gimana ini rencananya ini? Ada juga statementnya, selama ada sponsor kami akan terus berprestasi. Ya kan, itu gimana rencana 2023? Ya yang penting kita satu komitmen ya, masih mau berjuang, masih mau ya main. Dan ya alhamdulillah support dari sponsor juga ada. Jadi kita tetap jalanin apa yang kita hobi. Hari ya, tahun ini rencana berapa turnamen? Belum hitung ya? Sombong lo ya? Maksudnya belum hitung bakal pengeluarannya ya? Berapa ya? Ya lebih 14. 14 yang akan dijalani lagi. Iya mungkin 14. Coba-coba lo lihat ya, lo bener gak? Aku salah ngomong, ada sponsor nih. Bener pak, itu aja ngomongin lah. Ada 14, doain dong, ada 14 turnamen yang akan dikunjungi. Dan setiap turnamen ada meet and greet-nya juga. Bukan, saya siap 14 titik. Tergantung sponsor. Tergantung sponsor. Ya kami 14 ada meet and greet semua kan, saya siap juga buat bawain. Ada 14. Itu tuh kalian kalau misalnya apa ya, serunya tuh kan juga bukan cuma pas main kan, berarti pas persiapan bla 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 segala macam. Yang orangnya ribet yang mana? Ya kalau lu bawa satu koper ke tiga koper gitu. Ada enggak? Dua-duanya orangnya simpel. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip. Beda
apa aja sih biasanya satu tas raket? Jadi tas raket, koper, apa tas raket masuk dalam koper? Tas raket masuk dalam koper? Paling koper kecil. Sama koper kecil? Udah itu doang? Iya. Tapi kan sering langsung keliling tuh. Nggak langsung balik dulu ke sini kan? Iya. Cukup. Cukup? Lu nyuci di mana? Nyuci sendiri. Oh lu nyuci sendiri? Iya. Di, juara nyuci sendiri. Beneran? Bener. Kan tinggal rendem. Itu tinggal rendem. Paling gatel-gatel dikit. Lu tau gue. Serius? Iya serius. Kok serius lu? Nah, semua mau mandi. Gak bisa beli langsung di tempat itu. Ambil lagi. Sponsor ambil lagi. Belanja lagi. Kan duitnya banyak. Enggak. Oh lu, no. Orang ada yang hitungin gue duitnya berapa. Setiap dapat turnamen, oh gue buka nih. Saya juga baru ke rumah Mas Asam. Pokoknya rumahnya gak percaya deh cuci sendiri pokoknya gak percaya. Cuci. Oh jadi simpel gitu ya. Koper satu, koper kecil, sama tas raket taruh di dalam sama pewangi baju. Pewangi baju, karena suka anak-anak apek gitu ya. Ya. Pinter ya, bentar lagi besok lihat ya, ada sponsor pewangi baju nih. Gitu. Kalau nggak lo kasih gua komisi apa sih lu? Oh nanti lihat sana ini nih. Ya siapa tahu warung steak juga abis ini membuka cabang lain. Pewangi pakaian. Ya. Untuk memfasilitasi lu doang. Kita juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari para badminton lovers ya, ataupun netizen yang ada yang sudah memberikan pertanyaan. Tapi sebelumnya yang di sini dulu dong, ya di sini dulu.